apa saja. Dalam makan yang dilihat bukan omongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Di antara pembahasan sidang ke-11 Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad kali ini adalah hukum seorang guru laki-laki mendengarkan suara santriwati ketika menyetorkan atau membacakan hafalannya. Mengingat pembahasan ini merupakan permasalahan penting, mengingat banyak kaum muslimin mulai bersemangat dalam menghafal, bahkan mendapatkan sanad yang tinggi dari beberapa muhaffiz atau syekh dan guru. Maka perlu dibahas kiranya ketika guru laki-laki harus menerima bacaan dari santriwati. Dan majelis telah membahas dengan berbagai dalil dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang bertumpu pada suara wanita apakah merupakan aurat atau bukan. Dan sampai pada kesimpulan bahwa hukumnya boleh, karena suara wanita bukan aurat. Akan tetapi pun demikian perlu dilaksanakan dengan beberapa catatan. Di antaranya tidak boleh seorang wanita memerdukan suaranya karena akan dapat menimbulkan fitnah untuk laki-laki. Kemudian dibolehkan pula ketika memang ada hajah atau kebutuhan, seperti guru wanita tidak ada. Kalau seandainya ada seorang guru perempuan yang bisa mendengarkan hafalan dan bacaan sang santriwati, maka itu lebih ditekankan, lebih diprioritaskan. Sebagaimana ada penekanan, tidak boleh seorang guru laki-laki berkhalwat, menyendiri di tempat sepi tidak dilihat orang lain dalam melakukan proses belajar mengajar tersebut. Ini setidaknya beberapa gambaran ringkas apa yang telah kita laksanakan dalam pembahasan hukum guru laki-laki mendengarkan bacaan santriwati. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Dalam makan yang dilihat bukan omongan.